sekarang kita geser ke Agung Prastio dari Karawang, Jawa Barat ya, di Cipali. Agung, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana pagi hari ini? Ya, terima kasih Bayu, Syira, juga pemirsa. Informasi terbaru pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada libur panjang Isa Al-Masih dan menjelang Lebaran pada pagi hari ini di ruas tol Jakarta Cikampek memang terpantau lancar, dan lalu lintas juga kendaraan dapat dilaju dengan kecepatan normal antara 80 sampai 100 km per jam. Dan memang pada pagi hari ini belum terlihat adanya lonjakan kendaraan yang secara signifikan, terutama ini dari arah Jabodetabek menuju ke arah Bandung ataupun menuju ke arah Cirebon dan Jawa Tengah. Dan di tempat kami mengabarkan ini di sekitar gerbang tol Cikampek Utama, dan terlihat lalu lintas juga normal, tidak ada penumpukan ataupun antrian kendaraan di sekitar gerbang tol Cikampek Utama, dan para pengendara pun dapat melakukan transaksi langsung di 7 gardu utama yang dibuka untuk ke arah Cirebon ataupun ke arah Jawa Tengah. Dan data yang kami terima dari Jasa Marga memang data lalu lintas yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek masih normal. Pada hari kemarin hingga pukul 5 pagi tadi tercatat kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Cirebon ataupun ke arah Jawa Tengah melalui gerbang tol Cikampek Utama ini tercatat sekitar 28.000 lebih, sedangkan kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah Bandung melalui gerbang tol Kalihurip Utama tercatat sekitar 33.000 lebih. Dan memang meskipun arus lalu lintas lancar di ruas tol Jakarta Cikampek, pihak kepolisian dan Jasa Marga juga bila mana nantinya terjadi lonjakan ataupun kepadatan di sebelah titik di ruas tol Jakarta Cikampek akan diberlakukan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, di mana untuk traffic cone-nya juga sendiri sudah disiapkan di pos pantau di gerbang tol Cikampek Utama. Dan memang dapat kami informasikan selain itu untuk volume kendaraan sendiri di ruas tol Jakarta Cikampek dari kedua arah masih normal. Sementara itu yang dapat kami kabarkan kembali ke Anda di Studio Bayu. Baik, Agung Prasetyo, informasi langsung di mana masih arus lalu lintas di Cikampek ini lancar ya, sepi lancar ya. Oke, terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.